cukup ya. Baik, kepada saudara terdakwa Verdi Sambo, bagaimana terhadap keterangan para saksi ini? Apakah benar semua, benar sebagian, salah sebagian, atau salah semua? Terima kasih Yang Mulia. Ya. Seluruhnya sudah benar, cuma ada beberapa, ada dua keterangan saksi yang akan kami silakan sampaikan. Yang pertama terkait dengan keterangan saksi Isbah, bahwa saya perlu tambahkan bahwa selain saya melakukan PCR, juga saya menambahkan dengan swab antigen yang ada di ruangan atau di rumah untuk mempercepat proses apakah hasilnya itu positif atau negatif. Pada tanggal 8 tersebut? Tanggal 7, Pak. Oh, tanggal 7 tersebut. Iya, Pak. Kemudian, yang kedua, saya juga menyampaikan kepada saksi ISPA bahwa keluarga saya sangat mematuhi standar prosedur penanganan COVID ini. Karena istri saya sudah tidak mematuhi di rutan kejaksaan, makanya dia positif sekarang. Selama ini belum pernah dia positif. Kemudian untuk saksi Anita dari BNI, saya perlu jelaskan bahwa rekening Ricky dan Joshua ini bukan uang mereka, tapi uang saya untuk kebutuhan keluarga dan untuk kebutuhan operasional keluarga saya. Dan buku kasnya tadi sudah dilihat. Nanti silakan ditanggapi ya. Saudara punya hak sendiri dan ya, silakan tanggapi dalam pembelaan saudara. Terima kasih, itu saja. Ya, itu saja ya. Baik, saudara Putri Chandrawati.